Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ketika hatimu dipenuhi oleh rasa cinta dan ikhlas, semangat yang menggebu akan lahir dari dalam lubuk sanubari, menyatu bersama tekad dan mengiringimu dalam bekerja. Panas terik matahari, lelah dan dahaga bukan suatu alasan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan. Dan hal pertama yang harus kamu ketahui sebelum mendapatkan manfaat atau keuntungan dari sebuah pekerjaan adalah kejujuran hatimu. Jika hatimu tidak bisa mencintai sebuah pekerjaan, maka tinggalkanlah pekerjaan itu dan carilah pekerjaan yang lain. Karena pekerjaan perlu dihayati agar kita bisa mengerti. Sedangkan untuk bisa menghayati sebuah pekerjaan, kita harus mencintainya terlebih dahulu. Seperti tanaman tomat yang sekarang sedang bersamaku, dalam pesona dan keheningannya telah mengajarkan sesuatu yang bermakna kepadaku, menunjukkan buahnya dengan penuh kejujuran. Ya, tomat tak pernah berbohong kepada siapapun. Ketika buah tomat berwarna hijau, maka dalamnya pun berwarna hijau. Ketika buah tomat berwarna kuning, maka dalamnya pun berwarna kuning. Dan ketika buah tomat berwarna merah, maka dalamnya pun berwarna merah. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk selalu jujur kepada siapapun dan sangat penting untuk menjadi diri sendiri. Dalam diamnya telah menunjukkan keberaniannya untuk tumbuh dan berkembang. Warna merah dari buah tomat identik dengan semangat yang membara dan keberanian. Kita tahu batang tomat tidak terlalu keras tetapi tetaplah berbuah, walaupun akan roboh jika tidak ada penopang. Hal ini mengajarkan kepada kita tentang keberanian untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, walaupun pada akhirnya harus jatuh, tetapi tetaplah berjuang. Melihat kondisi tanaman yang pada hari ini sudah berumur 56 hari dan kondisinya sudah membawa banyak buah, hari ini kita akan mengedukasi sebuah metode untuk membesarkan buah sehingga kita bisa memaksimalkan potensi hasilnya. Pada pemupukan susulan yang pertama, kita memakai 2 kg NPK Convection sudah mampu untuk mensuburkan tanaman. Dan pada pemupukan yang kedua, kita memakai 3 kg NPK Booster sudah cukup untuk membuat bunga pertama tidak rontok. Dan pada pemupukan yang ketiga dengan memakai 3 kg NPK Booster sudah mampu untuk membesarkan buah pertama. Dan buah-buah di atas inilah yang masih kecil yang harus kita perjuangkan agar buahnya menjadi besar dan dapat dipanen. Untuk pemupukan susulan yang keempat, kita pakai 2 kg KNO 3 kristal. Kita larutkan dulu, bro. Masukkan ke ember, tunggu sampai larut, dan 2 kg NPK Booster. Kita pelarutannya terpisah dulu, baru nanti kalau sudah larut kita campurkan. Kita aduk, bro, sampai larut. Dan untuk KNO 3 kristalnya, kalaupun sudah larut, ini airnya tetap berwarna jernih, bro. Oke, bro, ini pupuknya sudah larut, bisa kita campurkan. Kita campurkan ke sini. Jadi pembuatan pupuk induknya kita pakai 20 liter ya. Ya. Kemudian cara pengaplikasiannya, untuk air 20 liter kita pakai pupuknya 4 gelas. Seperti ini, bro. 1 2
3, 4. Iya. Kita kocorkan, bro, ya, ke setiap lubang 1 gelas. Yang kedua, pemberian nutrisi untuk mencukupi segala kebutuhan tanaman pada fase generatif dan untuk melindungi tanaman. Apalagi cuaca sekarang tidak jelas, siang panas banget, malam dingin, dan terkadang masih terjadi hujan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian fungisida untuk melindungi tanaman dari serangan jamur, sehingga daun tetap sehat dan proses fotosintesis dapat berjalan dengan optimal. Pada fase pertumbuhan tanaman tomat, kita sudah memberikan fungisida kontak, yaitu Kosep, bahan aktif Mankosep, dan fungisida sistemiknya kita pakai Corona, bahan aktif Difeconazole dan Acicostrobin. Dan pada hari ini kita mau menambahkan fungisida sistemik Dense, bahan aktif Methyltiofanat. Untuk nutrisinya kita pakai Astonis yang diperkaya dengan kalsium, kalium, dan boron. Kita pakai 30 ml, bro, untuk per tangki 16 liter. Jangan lupa diaduk sebelum kita masukkan ke tangki. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fungisidanya kita pakai 25 per tangki. Ini sudah ada gelas ukurnya. Kita aduk sampai larut, bro. Warnanya putih susu. Ya, kita tambahkan air sampai penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita semprotkan dari atas dan dari bawah, bro, ya. Makanya kan pada video sebelumnya kita melakukan pruning daun, ya. Jadi biar penyemprotan dari bawah ini leluasa,